Ya, oke. Selamat malam, konco-konco bonsai semua. Assalamualaikum. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menyambung fikus spray. Fikus spray disambung sama fikus, bisa fikus dolar, fikus alegen ataupun kompakta. Permasalahannya banyak juga dari teman-teman itu mengeluh pada saya. Posisi presnya itu posisi di ground, di kebun, di lahan. Tapi ketika disambung sama elegen misalnya itu banyak busuk. Semisal menyambung 10 itu yang jadi cuma hanya 2, yang 8 busuk semua. Nah, untuk mengatasi itu saya mempunyai trik tersendiri. Misal ini pres. Ini pres. Terus semisal nanti kita akan melakukan sambungan sisip, itu kita potong terlebih dahulu. Kita potong terlebih dahulu. Kalau ini sudah terpotong, jangan langsung di sisipkan ke fikus yang lain, jangan langsung disambung, tapi menunggu jeda. Kalau dipotong langsung dimasukkan fikus jenis lain, itu nanti luka baru ini akan keluar air, sehingga akan menyebabkan sambungan tersebut busuk karena terlalu banyak air. Nah, kalau cara saya ini cukup dipotong terlebih dahulu, kita jeda 7 hari kemudian. Ketika sudah 7 hari ke depan, ini kambium bekas potongan ini akan meledak. Ketika kambium itu meledak, itu kan dia mau mengeluarkan tunas yang baru. Itu saat yang tepat untuk menyambung. Nah, ketika kambium meledak, langsung dicacah, langsung kita sambung ke fikus dolar ataupun fikus elegen. Kita sambung, kita tali, kita cukup dengan plastik. Itu insya Allah 98% pengalaman saya berhasil tanpa ada yang busuk. Terutama untuk fikus-fikus yang mau disambung masih di lahan ground. Kalau posisi fikus sudah di pot kayak gini, itu mungkin resiko gagalnya sangat minim sekali. Ini yang saya maksudkan, trik tadi dianjurkan pada fikus yang masih dalam ground, masih dalam kebun. Ya, mungkin demikian saja penjelasan saya tentang trik cara menyambung fikus yang masih dalam ground. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.